Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Dia berikan kepada kita semua, khususnya anak-anak kami dari Risma, yang mana mereka sudah mampu membentuk grup yang disebut dengan Marawis. Kelompok ini disebut kelompok Marawis, yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyalurkan semua bakat anak-anak SMA Negeri 1 Melinting, yang kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Melinting ini adalah SMA yang berdiri sejak tahun 2004 dan mulai pada tahun 2011 bulan Agustus saya bertugas di sini. Saya lihat berbagai macam kondisi, berbagai macam faktor yang mungkin bisa dikembangkan di sekolah ini, dan salah satu itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler ini kita awali dengan kunjungan ke SMA Negeri 1 Kibang. Dari sana kita melihat bagaimana program-program kegiatan ekstrakurikuler sekaligus bagaimana pelaksanaannya. Tanggal 9 Mei 2012 kami bentuk salah satu seni, yaitu seni Marawis, yang dipelopori oleh Ananda Dianti Yuliantika dan Rita Purnamasari. Selanjutnya mereka tampil pertama di acara Lomba Jalan Sehat dan perpisahan kelas 12. Selanjutnya juga di SMP Negeri 1 Melinting pada acara perpisahan kelas 9. Selanjutnya dari tanggapan masyarakat, seni ini cukup punya makna sehingga mampu memberi variasi buat kehidupan kesenian di daerah Melinting, khususnya dan kalau memungkinkan di Lampung Timur. Selanjutnya dari hasil penilaian masyarakat itulah maka SMA Negeri Melinting akan terus mencoba menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat, yaitu yang ke depan akan kita kembangkan lagi adalah pantun Lampung yang sering disebut dengan Besanjung. Itu akan kita coba gali lagi sehingga nanti SMA Negeri 1 Melinting bisa menjadi salah satu SMA yang memelihara budaya masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga SMA Negeri 1 Melinting mampu melestarikan budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.